Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya baru live bersama dengan tanyalah ustaz tadi, kan? Maknanya cerita mengenai jenazah HIV. So jadi maknanya alang-alang begitu kita buat live pagi Ramadan yang mulia ini, eh. So jadi mengenai Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan. Siapa yang menghadiri majlis ilmu pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan tulis, kan, katabahu lahu bi kulli qadamaihi ibadati sanah wa yakunu ma'i tahtal arasy. Dia akan maknanya dikira ibadah setahun dan diterima, dan akan bersama aku, yakni bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah perlindungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedang penonton, sedang follower yang saya sayangi sekalian, syukur pada pagi berbahagia ini kita dapat pada hari pertama pada bulan Ramadan. Dan Ramadan kali ini seperti mana yang saya sebut, bahawa kita hari ini, kali inilah, inilah kali pertama Ramadan kita mungkin secara umumnya Ramadan secara introvert. Introvert tu maknanya kita sini di rumah bersama keluarga, eh. Biasanya Ramadan sendiri adalah dianjurkan untuk kita menyambut Ramadan secara extrovert, maknanya beramai-ramai. Mana pergi ke masjid, solat berjemaah, solat tarawih berjemaah, kemudian mana mengajukan buka puasa, kan, mana secara extrovert. Tapi ini adalah secara introvert, eh. Introvert ni maksudnya secara kita bersendirian di rumah, eh. Okey, alang-alang saya dah buat live ni, saya nak kongsikan pada hari ini mengenai amalan, eh, amalan. So, bila kita sebut mengenai amalan, kebanyakan kita akan terus berfikir bahawa amalan ini adalah amalan yang berbentuk khusus, eh. Amalan berbentuk khusus ni maknanya puasa, solat, baca Quran dan sebagainya. Tapi banyak lagi amalan-amalan bentuk umum, terutamanya bagi akak-akak, ibu-ibu yang uzur. Sebenarnya banyak lagi amalan-amalan bentuk umum yang boleh kita buat, eh. Jadi maknanya amalan bentuk umum yang kita buat ni maknanya membasuh, kita mengemas rumah, semua itu adalah amalan-amalan, kan? Amalan-amalan, niat betul, cara buat betul, Allah Subhanahu Wa Taala tulis sebagai amalan. Itu amalan yang bentuk umum, eh. So, maksudnya tak semestinya amalan tak amalan khusus. Jadi bagi akak-akak, ibu-ibu yang uzur, yang tak boleh nak sembahyang, kan? Jadi sebenarnya boleh kita buat amalan-amalan yang lain, bentuk amalan-amalan lain, eh. Jadi itu benda boleh kita buat, eh. Tak semestinya kita ibadah-ibadah khusus. Kita kemas rumah dan sebagainya. Okey. Cuma saya nak ulang balik, eh. Macam mana nak mendapat membanyakkan amalan dalam hidup kita dan mendapat keberkatan umum. Okey, saya nak cerita pagi ni rahsia keberkatan umum seseorang, eh. Umum ni, berkat ni maksudnya ziyadatul khair. Ziyadatul khair ni maknanya pertambahan kebajikan. Pertambahan kebajikan umum tu maknanya keberkatan tu pertambahan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau orang ada keberkatan umum, maknanya umumnya itu banyak benda-benda yang baik. Kalau orang tu ada keberkatan rezeki, rezeki tu mencambahkan benda-benda yang baik. Orang ada keberkatan apa, katakan keberkatan keluarga, keluarga tu mencambahkan benda-benda baik. Apakah rasa nak mendapat keberkatan umum? Kita nak sangat kita ada keberkatan umum, eh. Untuk dapat keberkatan umum, kita kena faham apa yang dipanggil da'iratul amal ataupun al-amal. Al-amal ni maksudnya amalan. Dia ada tiga syarat dia. Kalau dalam bahasa Inggeris, eh, dia panggil circle of action. Circle of action. Ada tiga alif. Ada tiga alif, eh. Circle of action, tiga alif. Yang pertamanya kena ada ibtidak, kena ada mula, kan? Kena ada mula, kena ada permulaan, kena ada mula. Yang keduanya kena ada i'timad, kena ada pergerakan, daripada satu step ke satu step, satu step ke satu step. Dan yang ketiganya kena ada ikhtitam. Ikhtitam ni maksudnya penutup. Jadi tidak dikatakan satu amalan kalau anda kata tak ada permulaan. Ada orang yang tak mula-mula langsung, kan? Jadi maknanya ataupun dia mula tapi tak habis, dia mula tapi tak bergerakkan, tak ada ikhtitam, tak ada penutup, eh. Jadi maknanya sebuah amalan tu dikira sebagai amalan kalau ada circle of action, ada tiga benda ni ataupun tiga syarat ni. Maknanya ibtidak, ada permulaan, ada pergerakan dan juga ada penutup dia, kan? Contoh katakan saya sembahyang pada hari ni, kan, Allahu Akbar, ada ibtidak, ada permulaan. Tapi tiga hari duk baca Fatihah aja, tak ada ikhtitam. Tidak dikatakan itu adalah sebuah amalan. Okey. So jadi maknanya
apa masalah manusia kebiasaannya dalam circle of action ataupun al-amal ataupun al-amal ini? Yang pertamanya, ada setengah manusia dia tak mula-mula langsung, tak bermula langsung. Maknanya tak ada, dia dalam pagi-pagi bangun tak tahulah nak buat apa. Jadi ini ada masalah bagi orang yang tak mula-mula langsung. Itu masalah pertama kebanyakan manusia. Jadi kita kena ada idea. Ni macam apa? Ni saya ulang balik supaya kita nak cerita mengenai ulang-ulangan dan ulangan ni takarara tahakkaka. Kita kaitkan dengan bulan Ramadan. Ada orang tak mula-mula langsung. Yang keduanya kadang-kadang ada orang mula tapi dia tak habis circle of action tu. Dia tak habis. Maksudnya dia mula ada pergerakan tapi tak ada ikhtitam. Dan ada kadang-kadang dominan orang hanya salah satu saja. Ada orang yang kerja nak mulakan satu, mulakan tapi tak habis. Ada orang yang kerja nak ubah. Dia komen je banyak. Dan ada yang ketiganya, ada orang yang kerja nak stop orang, ikhtitam. Dia stop, tak payahlah, bolehlah, tak payahlah. Dan kalau kita sebut mengenai keberkatan umur, kita biar banyakkan circle of action dalam hidup kita ni. Maknanya biar banyakkan amalan dalam hidup kita ni, maknanya circle of action tu. Maknanya ada permulaan, ada pergerakan dan ada penutup habis satu action. Ada pergerakan, ada ni dan apa, ada penutup habis satu action. Maknanya kalau makin banyak action, circle of action ataupun amal, al-amal, daerah tu amal yang kita boleh buat, maka semakin umur kita akan ada keberkatan. Contoh pagi ni kan, cuba kita fikir apa benda yang boleh kita buat. Apa benda kita boleh buat. So banyakkan. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Fa'idha faragta fansab. Habis satu usaha, mulakan usaha yang baru. Habis satu usaha, mulakan usaha yang baru. Habis satu usaha, mulakan usaha yang baru. Ha? Jadi maknanya kita tak, jangan langsung tak ada usaha. Hidup kita ni biar ada usaha. Hidup kita ni biar ada pergerakan. Hidup kita ni biar ada al-amal. Kan, alamak. So hari ni katakan Ahmad, so, saya sebut, kemas rumah, kemas tonar rumah, kemas bawah katil, kemas kereta kita, kemas depan rumah kita, kan? Maknanya kita mengemas ada usaha, ada circle of action. Akhirnya bergerak dan akhirnya akan mendapat keberkatan umur tu. Sebab tu saya sebut katakan 30 Ramadan, 30 hari dalam bulan Ramadan lebih kurang. Kalau satu hari kita ada paling kurang 3 circle of action yang kita buat, yang bukan rutin, 3 circle of action yang kita buat, 30 Ramadan, maksudnya kita ada 90 pekerjaan yang telah kita sempurnakan dekat rumah kita ataupun dekat sekeliling kita. Jadi maknanya, bayangkan kalau anda kata orang makin banyak, itu baru 3, maknanya 90. 90 yang bukan rutin, macam-macam makan, masak, apa semua tu rutin, maknanya yang bukan rutin, kena kemaskan apa semua kan, kena ada kepekaan. Jangan langsung tak ada amal, a circle of action ataupun al-amal ni, jangan langsung tak ada. Kalau langsung tak ada, kita tak bergerak. Sedangkan orang yang beriman itu sentiasa bergerak dan mengusahakan sesuatu. Sebab itu kan, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian, kalau kita baca ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala banyak mengaitkan wallazina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman akan dikaitkan dengan orang yang beramal soleh. Kan? Orang yang beriman boleh kaitkan dengan beramal soleh. Okey, daripada soalan kita, boleh buat grup WhatsApp untuk apa nama, untuk bertadarus, boleh? Tak ada masalah, boleh. Okey, so jadi maknanya walladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman adalah orang yang sentiasa bergerak. Bergerak. Dan kalau kita tengok, saya nak cerita sikit mengenai satu orang tokoh yang cukup hebat, namanya Zulkarnain. Okay, Zulkarnain ni dia ada dua tokoh yang ada khilaf. Satu, orang sebut Zulkarnain ni adalah Cyrus the Great daripada Parsi. Satu lagi Alexander the Great daripada Rom, daripada barat. So jadi maknanya antara kedua tokoh ni beza dia lebih kurang dalam 300 tahun lah. Cyrus the Great 500 tahun sebelum Masihi, Alexander the Great 300 tahun sebelum Masihi. Jadi maknanya 200 lebih tahun. Jadi maknanya Cyrus the Great. Jadi pada pandangan saya, Zulkarnain yang Allah sebut dalam Al-Quran adalah Cyrus the Great. Dan Cyrus the Great maknanya adalah Zulkarnain. Dan disebut sebagai Zulkarnain kerana apa? Kerana dia mempunyai dua tanduk. Kalau saya pernah pergi di Pasar Gad, istana dia,
dan di situ ada lakaran gambar Zulkarnain, Cyrus the Great ni, dia bukan pakai topi bertanduk, dia memang ada tanduk. Dan ada tanduk tu bukan satu benda yang benda yang keaiban, eh. Maknanya Allah baiknya orang manusia kan, kadang-kadang kita ada daging lebih, dia jadi dia tulang lebih. Kita kalsium, kalau ada orang kadang kalsium lebih, ada tulang kan. Ini dekat kepala dia, kan? Itu boleh tengok dekat IG saya. Ini yang lepas-lepas saya ada cerita pasal yang Zulkarnain bunyi dua tanduk. Tapi yang menariknya, Zulkarnain adalah satu orang yang sangat hebat. Kan dia dapat memerintah antara timur dan juga barat. Tetapi dia dapat memerintah, bukan saya dapat memerintah, ada cerita yang Quran sebut, iaitu dia dapat mengalahkan satu makhluk aneh bernama Gog and Magog. Gog and Magog ni dalam bahasa Arab dia panggil Ya'juj dan Ma'juj. Kan? Dan Ya'juj dan Ma'juj ni besok akhir zaman, sebelum hari kiamat dia akan keluar. Dia akan keluar balik Ya'juj dan Ma'juj ni. Maknanya dia akan keluar balik. Dia ada satu makhluk aneh. Jadi maknanya sebenarnya dalam dunia ni memang ada banyak makhluk-makhluk aneh. Kan? Yang kita tak tahu tau. Kan? Ada yang disebut dalam Quran. Ada disebut dalam hadis. Antara yang disebut dalam Quran atau hadis antaranya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Antaranya ada Dajjal. Dajjal itu juga makhluk aneh. Antaranya adalah Jassasah. Jassasah itu binatang berbulu. Besok akan keluar. Antaranya Dabah. Dabah besok akan keluar. Maknanya dekat-dekat hari kiamat. Zulkarnain ini antara cerita dia yang menarik yang Allah SWT sebut dalam Quran adalah dia dapat mengurung satu makhluk aneh yang bernama Ya'juj dan Ma'juj, kan? Atau Gog and Magog. Di mana tempat dia? Wallahu a'lam. Di mana tempat dia? Wallahu a'lam. Kita tak tahu kat mana. Tapi para ulama menyebut, banyak para ulama sirah menyatakan bahawa Iskandar Zulkarnain dapat mengurung Ya'juj dan Ma'juj di satu tempat, di negeri-negeri di belakang sungai ataupun negeri Mawara' an-Nahar. Mawara' an-Nahar ni satu kumpulan negeri di belakang sungai, iaitu sungai Amu Darya dengan sungai Sir Darya. Jadi di negeri-negeri di belakang sungai ni negeri Tantan. Negeri Tantan. Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Dagestan, Turkmenistan, Gohegostan, bahkan di Piramli. Maknanya negeri Tantan. Di situ. Di mana tempat itu? Wallahualam. Sebab negeri Central Asia. Mana sekarang ni kalau map telah di, peta ni telah dinamakan, di bahagian Central Asia sana, ya. Negeri Central Asia ni memang pergunungan-pergunungan. Maknanya pergunungan, lembah dan sebagainya. Itu negeri di Central Asia. Maknanya negeri Tantan, wallahualam. Tapi yang saya nak cerita di sini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut Iskandar Zulkarnain menjadi hebat. Kenapa dia menjadi hebat? Fa'atba'a sababa. Iskandar Zulkarnain banyak mencetuskan sebab-sebab untuk berjaya. Jadi sebab-sebab untuk berjaya itulah circle of action tadi tu. Ataupun da'iratul amal tadi tu. Maknanya dia membuat kerja. Dia membuat satu usaha. Kenapa Iskandar Zulkarnain tu dia menjadi Zulkarnain sehingga tercatat dan tersebut kisahnya dalam Al-Quran? Kerana dia adalah orang yang berusaha. Ada circle of action. Contohnya, jom kita akan fight. Kita akan fight Ya'juj dan Ma'juj ni. Sampai dia akan kalah. Maka dia cuba usaha dan circle of action tu ada permulaan dia menyerang grup Ya'juj dan Ma'juj. Waktu tu Ya'juj dan Ma'juj ni banyak mengacau manusia, ada pergerakan, kemudian ada ikhtitam, akhirnya dia mengurung Ya'juj dan Ma'juj ni, dia mengurung Ya'juj dan Ma'juj di satu tempat. Tini Zubaral Hadid, bawakan kepada aku kepingan-kepingan besi, dan leburkan besi itu, ada ayat-ayat dia, dan akhirnya terkurung Ya'juj dan Ma'juj dan tak boleh keluar. Sebenarnya nanti Ya'juj dan Ma'juj akan keluar akhir zaman, dekat dengan hari kiamat. Di antara 10 tanda besar hari kiamat itu adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Itu yang kita tengok, kan? Maksudnya antara tanda besar hari kiamat. Tapi saya suka cerita mengenai Zulkarnain. Kenapa Zulkarnain itu menjadi Zulkarnain? Sebab dia banyak circle of action dalam hidup dia. Dia pergi ke sana, dia buat satu benda. Dia selamatkan Jerusalem. Jerusalem waktu tu ditawan oleh satu orang daripada Iraq, namanya Nabuchadnezzar. Nabuchadnezzar maknanya ditawan daripada dan dia menghancurkan kota Jerusalem. Jadi Iskandar Zulkarnain memulakan circle of action. Pertama sekali, dia selamatkan ahli-ahli kitab, orang beriman waktu tu daripada Bani Israel, selamatkan, tawan balik, menyerang balik Iraq, bawa balik mereka, bangunkan Jerusalem.
dia membantu untuk bangunkan Baitul Maqdis pada 586 sebelum Masihi. Kan cerita sebelum Masihi. 586 sebelum Masihi Nabuchadnezzar langgar ataupun menyerang kota kota Jerusalem atau Baitul Maqdis, maka lebih kurang 530 Masihi itu dibawa balik semula dan dibangunkan Baitul Maqdis itu semua. Mana circle of action dia ada? The lawan nak judak Majud, circle of action dia mengagihkan kekayaan-kekayaan, circle of action. Jadi circle of action tu ataupun dairatul amal banyak dibuat, maka dia menjadi orang hebat dan tercatat sejarahnya dalam Al-Quran. Sebab itu, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, dalam hidup kita ni, banyakkan circle of action. Jangan malas. Jangan malas. Jangan malas. Perangi kemalasan diri kita. Kan? Jadi kalau hari ini kita banyak membuat circle of action, jadi maksudnya kita akan sentiasa bergerak. Kan? Jadi apabila kita bergerak, Masya Allah, maka kita akan menjadi orang yang aktif, banyak kerja boleh buat, dan itulah keberkatan umur. Keberkatan umur ni apabila satu orang dia dapat membuat banyak benda-benda yang baik, maknanya dalam lingkungan umur dia. Kan? Ini kita tengok ulama-ulama terdahulu, macam mana ulama-ulama terdahulu dapat banyak keberkatan-keberkatan umur. Kan? Sebab dia mengarang beribu-ribu kitab dengan kadar umur dia cuma berapa banyak dan sebagainya. Sebab apa? Sebab circle of action tu. Kan? Okay. Kita cerita mengenai kemalasan, kemalasan diri. Okey, satu benda kemalasan yang kita nak tahu adalah kemalasan ni ada dua bentuk. Satu kemalasan sebab emosi, sebab emosi maknanya lah kemalaslah, malas hari ni, malaslah, penatlah hari ni. Itu kemalasan bentuk emosi. Kita kena perangi. Dan satu lagi kemalasan ni adalah inborn. Inborn ni memang ada orang yang lahir-lahir dia ada malas ataupun disebut the laziness. The myth behind the laziness, misteri di sebalik laziness adalah kerana genetik. Genetik ni bukan keturunan, maknanya lahir-lahir dan ada gen kemalasan tu. Ini kita nak tahu. Benda ni tak ada siapa tahu. Hanya Allah yang mencipta kita dan kita tahu. Kita tahu, sebab tu kita kena tengok diri kita. Aku ni malas ke tak ni? Aku ni malas ke tak? Kita je tahu. Dan kita akan bagi alasan kepada suami kita, Allah penatlah bang, apa dah jaga anak, ataupun dengan isteri kita, oh, saya penatlah kerja kat luar, ataupun mungkin dengan orang sekeliling kita, dengan mak ayah kita, kita je tahu. Sebab tu orang yang faham mengenai diri dia bahawa dia ada the laziness, dia kena jaga dan dia kena perangi. Jangan layankan, jangan layankan maknanya the laziness tu, sebab dia akan menjadikan kita tidak membuat banyak circle of action dalam hidup kita. Jadi kita akan duduk suka malas, maknanya malas dan jadi suka tidur, kan? Kalau insomnia tu susah nak tidur. Ni dia hypersomnia. Hypersomnia ni tidur je tak nak bangun-bangun. Tidur je tak nak bangun-bangun, kan? So ini mana yang betul? Kemalasan ada dua, emosi satu, inborn gen kemalasan tu. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, Nabi minta kita untuk berdoa agar dihindari dengan kemalasan. Lafaz doa itu, Allahumma inni a'uzubika minal adzi wal kasal. Ada alif lam, al-adzi dan al-kasal. Okay. Kalau dalam bahasa Arab, al ni maknanya the laziness. Maknanya the laziness ni maknanya laziness khusus. Sebenarnya merujuk kepada orang inborn ada kemalasan. Ada kemalasan inborn. Itu kita kena faham dan kita kena tahu benda tu. Kalau kita ada kemalasan inborn, kita je tahu dan Allah tahu. Kita boleh bagi alasan yang macam nak demamlah, tak tahanlah, sakit uratlah, sakit apa, tapi kita tahu sebenarnya kita malas ataupun tak. Kan? So, jadi maknanya bila kita tahu maknanya penyakit inborn kita tu kita malas, kita kena perangi, kita kena berusaha untuk jangan layan. Sebab kalau layan, kita tidak akan ada membuat banyak circle of action dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tak banyak buat circle of action dalam kehidupan kita, maksudnya kita tak membuat sesuatu banyak, kan? Dan kuranglah keberkatan umur tu. So hari ini kita bincang mengenai maknanya circle of action dalam bulan Ramadan. Ibadah tidak semestinya ibadah khusus, tapi ibadah tu di banyak bentuk dia. Ibadah tu banyak bentuk dia. Ibadah umum pun banyak. Kemas rumah, jangan tak kemas rumah. Rumah yang kesuruh kemas rumah ni Nabi SAW, dan sunnah mengemas rumah ni sunnah. Nadhifu afna'a buyutikum,
kemas bahagian-bahagian rumah kamu. Fa innan nadhafatu minal iman, kerana kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kan, kebersihan sebahagian daripada iman. CEO ini kena ada vision kat ustaz. CEO kena ada vision dan kepekaan. Bangun-bangun apa nak buat. Jadi ulama kita menganjurkan supaya hidup kita ni kita boleh didik by nombor, by nombor, secara nombor, secara nombor. Contoh, setiap hari kita niatlah, ya Allah, aku hari ni nak buat paling kurang 3 circle of action, paling kurang 3. Kita tak tahu lagi apa benda nak buat ni. Hari ni aku nak buat 3 benda lah, paling kurang, yang bukan rutin tau. Contoh katakanlah, apa, nak kemas rumah contohnya, nak kemas dapur contohnya, 1, 2, atau nak kemas kereta, 3. Paling kurang 3. Kan? Yang bukan, yang bukan rutin kita. Maksudnya, apabila kita kita guna by nombor, jadi, oh ini baru 2 ni. Jadi kita tercari-cari apa lagi nak buat. Ha? Maksudnya, ini baru 2 ni. Apa lagi nak buat? Kita tercari-cari. Itu yang bagus dia. Kita tercari-cari untuk membuat kebaikan. Itu yang kita nak. Kan? Maksudnya, jadi ada pergerakan. Ada pergerakan. Jadi by nombor sangat bagus. Diri kita by nombor. Hari ini aku buat 5 benda. Cuba bayangkan, kita disiplinkan diri kita hari ini. Satu hari buat 5 benda. 30 hari Ramadan. 30 kali 5. 150 pekerjaan kita boleh buat. Oh, Masya Allah. Kita akan basuh, bersihkan rumah yang dinding anak conteng. Ini dinding rumah kita, anak kita daripada anak satu punya mural, conteng dinding sampai anak kelima, itulah dinding dah makin banyak. Basuh. Itu satu pekerjaan tau. Maknanya, nadhifu afna'a buyutikum. Maknanya, bersihkan kuasa rumah kamu. Kerana kebersihan sebahagian daripada iman, kata Nabi SAW. Adakah baca Quran pun sah dengan circle of action? Baca Quran circle of action juga. Maknanya ada permulaan. Macam saya sebut, ada orang kadang-kadang langsung tak nak mula-mula baca Quran tu. Okay. Jadi, teknik baca Quran sebagai circle of action. Pertama, kena ada permulaan. Tuan ada pergerakan, ada di ikhtitam. Ada orang yang boleh baca Quran. Jenis dia, ni kita kena faham juga macam mana cara kita baca Quran. Jenis baca Quran dia adalah, dia tak boleh nak, okay, daripada juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3, sebab apa? Lepas juzuk 3, dia rasa macam, ada 27 juzuk lagi, Akhirnya langsung dia tak habiskan. Jadi kalau kita jenis macam tu, kita boleh boleh mulakan dengan mungkin juzuk 15 dulu. 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai 30, baru juzuk pertama 2, 3, 4, 5. Ada juga orang yang baca Quran dengan maknanya dengan juzuk 30 tu. 30, 29, 28. Maknanya ke belakang sampai juzuk 1. Maksudnya khatam juga. Dan ada jenis orang, maknanya, okay, ini saya nak bagi tip-tip cara membaca Al-Quran, bagi tip-tip bagi orang. Ada kaedah baca Quran tak sama tau, tak sama. Ada orang yang memang tak boleh daripada juzuk 1, 2, 3 lalas dia apa nama? Dia rasa macam ya banyak lagi lah, dia demotivate. So boleh juga kita buat ini kaedah kalau kat Turki kaedah dia membaca Quran dengan cara macam mana. Dia akan baca, okey, muka surat 1 juzuk 1, kemudian muka surat 1 juzuk 2, muka surat 1 juzuk 3, muka surat 1 juzuk 4 sampai muka surat 1 juzuk 30. Jadi dia rasa secara psikologinya, aku dah khatam dah Quran. Kemudian muka surat 2 juzuk 1, muka surat 2 juzuk 2, muka surat 2 juzuk 3, muka surat 3 juzuk 4 sampai juzuk 30 pula. Dah khatam dah. Kemudian okey, muka surat 3 juzuk 1. Maknanya dia buat secara 30 tu. 30 juzuk tu. Jadi bolehlah kalangkau. Tak semestinya kita hafal tu mesti juzuk 1, 2, 3, sebab orang tak sama. Secara juzuk, secara jujur saya nak tanya sini. Cuba kongsikan refleksi diri kita. Siapa kadang-kadang orang yang susah untuk baca 1, 2, 3, 4, 5. Dia boleh mulakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Lepas tu tak boleh nak mulakan lah. Sebab apa? Dia rasa macam, alah, lagi 25 juzuk, terbebannya. Dia rasa terbeban. Sebab apa? Sebab rasa macam banyak sangat. Jadi tak, maknanya baca Quran tak semestinya kita memang itu. Jadi dia berbagai kaedah. Janji kita baca sebab Al-Quran dia adalah boleh kita katakan dalam bahasa yang mudah kembar pada Ramadan. So
So ini maknanya kembar kepada Ramadan. Jadi kita kena baca Al-Quran. Jadi balik kepada perkongsian kita, maknanya circle of action tu. Jadi ada orang yang tak mula-mula langsung, kan? Maknanya tak mula baca Quran pun tak, kan? Maknanya yang keduanya ada yang maknanya mula tapi tak habis, kan? Jadi maknanya biar tiga-tiga circle of action tu, kan? Betul Ustaz, saya pun mula di juzuk 30. Betul, bagus. Biasa sebab juzuk 30 tu adalah juzuk yang biasa kita baca. Kat situ ada surah Al-Fatihah, kan? Maknanya, atau saya sampai surah Al-Baqarah je Ustaz. Jadi kalau kita rasa terbeban, habis surah Al-Baqarah, baca juzuk 30. Kenapa baca juzuk 15? Kan? Cuba kemudian baca juzuk, maknanya tak semestinya kita sekuen tu. Kan? Jadi akhirnya kita nanti rasa terbeban, akhirnya tak baca, kan? Jadi baca Quran, jadi kita kena baca tentang bulan Ramadan, eh, mana digandakan pahala lagi, kan? Saya lah Ustaz, kalau nak buat untuk baca tafsir saja dengan niat nak habiskan tafsir Al-Quran, eh, maknanya tu, kan? Eh, ilmu, okay. Baca tu tetap baca tapi tak pernah limit sehari berapa ayat atau juzuk. Bagus, itu pun bagus juga, kan? Okay. Di Turki baca muka satu ayat. Itu kebanyakan di Turki dan cara menghafal cara Turki, ya. Betul Ustaz cakap tu pasal cara baca Quran, eh, sebab orang tak sama. Orang tak sama, kan? Maknanya kita ni tak, orang tak sama. Jadi kita tak boleh nak paksa orang maknanya mengikut satu cara saja, kan? Kaedah berbagai-bagai bagi seseorang itu, kan? So kita kena raihlah, kita tak boleh cakap, "Oh, ini semata-mata cara baca." Tak semestinya, kan? Sebab tu buatlah, kan? Secara janji yang saya sebut tadi, janji circle of action tu ada, itu yang penting. Circle of action tu maknanya sempurna satu amalan tu, kan? InsyaAllah nanti saya akan save, kan, benda ni, ya. Okey, apa lagi yang boleh kita kongsikan? Okay, mungkin saya nak buka soalan, eh, soalan-soalan yang boleh kita jawab. Tapi minta maaf, kadang-kadang saya tak mampu nak jawab semua sebab kadang-kadang tengah jawab tu satu soalan tu nak panjang, eh. Saya ada buat satu buku. Saya cerita sikit lah, eh. Sebenarnya tajuk buku tu adalah, tajuk dia macam catchy sikit lah, ataupun sikit, eh. Tajuk dia adalah Bolehkah Ustaz anda dipercayai. Bolehkah Ustaz anda dipercayai? Sebenarnya kita bukan nak cerita pasal Ustaz tu. Kita nak cerita mengenai keadaan-keadaan, eh. Maknanya Ustaz manusia juga. Jadi ada benda-benda, bila contoh kata Ustaz habis ceramah, kan? Ustaz habis ceramah, kita ada 10 orang tunggu. Dan Ustaz tu dah nak balik, kan? Mungkin ada urusan lain. 10 orang tunggu, 10-10 tu tanya soalan. Itu antara soalan yang tak boleh nak, jawapan tak boleh pegang. Betul, sebab apa? Dia menjawab dengan keadaan yang terburu-buru. Dia maknanya, bolehkah Ustaz nak dipercayai? Bukan nak cerita pasal Ustaz tu, cerita kita kena faham keadaan. Sekarang Ustaz tu macam mana dia nak menjawab soalan ke apa semua, kan? Jadi maknanya sama juga, saya tak dapat nak jawab semua, kan? Kita jawab yang boleh. Okay, so kita yang baru masuk, kita sedang cerita mengenai circle of action. Saya suka nak ulang benda ni sebab kita kena faham benda ni. Biar apa? Biar kita ada amalan. Itu yang penting. Eh? Biar kita ada amalan. Janji kena ada mula, kan? Kemudian kena ada pergerakan dan kena ada penghujung ikhtitam dia. Dan apabila benda tu berlaku, maksudnya apabila benda tu circle of action tu ada, dan banyakkan. Hari ni baca surah Kahfi, mana nak dulukan? Baca tu khatam Ramadan, tak ada masalah. Kita baca surah Kahfi, nanti kemudian kita consider dah baca dalam bulan Ramadan ni, nanti sampai kita sampai baca surah Kahfi, kita nak langkau pun tak apa. Dia tidak semesti sekuen, ya. Tidak semesti sekuen begitu, kan? Maksudnya boleh dengan berbagai cara. Janji baca, kan? Bagaimana cara pantas untuk memahami Al-Quran? Kena belajar sikit bahasa Arab, kan? Bahasa Arab, sebab Quran ni dalam bahasa Arab, kan? Dan bahasa Arab ni dia ada maksud-maksud yang tersurat kadang-kadang, kan? Maksud-maksud tersirat kadang-kadang. Itu yang kita kena faham, belajar bahasa Arab sikit, kan? Tapi bahasa Arab ni kadang-kadang kena rajin sikit lah. Belajar bahasa, kan? Tu. Okay? Okey, buku tu bolehkah Ustaz anda dipercayai? Memang saya tengah buat buku tu, belum sempat, banyak lama dah sebenarnya, kan? Tapi nak cerita pertama sekali, okay, saya cerita sikit lah, ya, umum di sini, ya. Okey. Ustaz-ustaz ni umumnya dia ada tiga background. Dia ada tiga background dia, eh, para ustaz.
zaman moden ni boleh sebut ustaz, dan takrifan ustaz tu sekarang ni adalah habis BA ke habis diploma dan tiga background dia. Yang pertamanya syariah, pertama usuluddin, yang kedua syariah, yang ketiga bahasa Arab. Tiga-tiga ni keluar orang panggil ustaz. Okey. Okey, kalau ustaz tu tak sambung untuk master ataupun atau PhD, maknanya dalam bidang penumpang bidang dia, tiga-tiga ustaz ni umumnya hukum hakam mengenai asas agama dia boleh jawab, umum dia. Tapi untuk lebih detail, kalau dalam bab akidah, rujuk ustaz background usuluddin. Okey, hukum hakam rujuk ustaz background syariah. Dalam tafsir apa semua, rujuk ustaz yang background dia adalah bahasa Arab. Sebab dia lebih detail, lebih teliti dalam memahami ayat-ayat tu kan. Jadi keluar-keluar orang panggil ustaz. Tapi katakanlah bidang dia lah bahasa Arab, maknanya umumnya dia boleh jawab mengenai hukum hakam. Tapi untuk pendetilan, kadang-kadang yang ustaz background bahasa Arab ni pun maknanya tidak berapa mendalam mengenai hukum hakam. Kan? Contoh macam akidah orang usuluddin. Usuluddin kan, maksudnya jadi itu tiga background. Lepas tu kadang-kadang orang pandang ustaz macam orang pandang doktor. Kita tengok doktor tu macam kita rasa macam doktor semua tahu. Sedangkan doktor ada bahagian-bahagian dia, ada general doktor ke mana semua boleh. Tapi untuk specialty atau spesifik untuk mata, ada ophthalmology. Tulang lain kan, bahagian jantung lain. Bagaimana ada specialty dia. Ada kepakaran masing-masing. Sebenarnya tak semua. Jadi macam ustaz juga ustaz kan. Sebab tu nanti kita kena faham. Kadang kita kata ustaz, takkanlah ustaz ni tak tahu. Kalau dia tak tahu, wallahu alam jelah. Okey, jadi itu yang saya nak cerita dalam buku saya tu. Bolehkah ustaz anda dipercayai? Okey. Kita sedang bincang mengenai mana circle of vision bagi ni. Ustaz kenal Ustaz Adi Hidayat, kenal daripada jauh saja, kawan-kawan ustaz ni. Jika dia tak ada ijazah tapi dalam penampilan macam ustaz, sesuai tak kita panggil dia ustaz? Dia tak ada ijazah tak semestinya, mungkin dia belajar pondok dan sebagainya kan. Tapi maknanya istilah ustaz ni dalam orang Melayu pada saya agak longgar. Maknanya pakai kopiah macam ini orang panggil ustaz. Dan sebenarnya perkataan ustaz tu sendiri tak semestinya orang agama, orang yang memimpin. Sebab tu kalau kita pergi Pakistan contohnya, driver taksi pun orang panggil ustaz. Kan? Apa-apa yang memimpin tu, taksi tu pun orang panggil ustaz. Ya ustaz. Kan? Ustaz bayi, ustaz G, kan? Kita panggil dia. Driver taksi pun panggil ustaz. Okey. Jadi bagusnya kalau nak tahu kepada ustaz tu, cari ustaz yang bertauliah. Tauliah ni maknanya ada negeri-negeri dia ada bagi tauliah. Jadi tauliah ni ada orang tak setuju sistem tauliah. Pada saya penting ya, sebab apa? Karena orang nak ambil tauliah, dia akan diinterview oleh mufti dan jabatan mufti. Jabatan mufti ni akan tanya, ustaz kepakaran ustaz apa? Oh saya ni ijazah saya bahasa Arab. Oh, jadi maknanya ustaz ngajarlah bagaimana tafsir atau bahasa Arab. Maknanya kalau hukum hakam tu yang mendetail, ustaz kena aman dengan ilmu, mana kena rujuk pada ustaz yang betul-betul syariah. Contohnya dalam bab usuluddin, rujuk akidah sebenarnya, rujuk ustaz dan usuluddin. Jadi maknanya majlis agama Islam, mufti dan sebagainya akan guide, terutama ustaz-ustaz muda kan, yang baru grad, diploma ataupun baru ijazah yang pertama kan. Maksudnya baru-baru grad ni dia akan bimbing. Itu penting tu. Dan sesah negeri tu dia ada seminar-seminar untuk para asatizah ni. Itu penting tu. Jadi maknanya cari yang bertauliah lah, yang bagus lah. Satu bagi saya, istilah pendakwah bebas ni, maknanya bebas, sudut bebas ini bebas tak terikat dengan jabatan. Tapi lebih bagus kalau gunakan pendakwah bertauliah. Lagi bagus . Sebab kita tahu itu bertauliah. Okay, itu pandangan saya saja. Ustaz, jika kita baca Quran sambil telinga pasang MP3 yang sama, kiranya dalam grup tadarus WhatsApp kita baca jugalah. Boleh. Kadang-kadang kita nak dengar tu sebab apa? Sebab nak dengar mungkin bacaan kita tajwid dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak perasan benar-benar dengung banyak orang langgar kadang-kadang. Benar-benar dengung ni maknanya kena dengungkan. Lepas tu kerana makhraj huruf, huruf ain kan? A'udzu billah, ain, huruf ain kan? Maksudnya huruf ain, huruf ni, maksudnya itu kadang-kadang kita tadarus, kita dengar bacaan-bacaan yang bagus untuk kita baiki, maksudnya baca-baca kita. Okey. Apa lagi?
Pokok saya ada all pagi pertama bulan Ramadan, alhamdulillah eh. Mudah-mudahan ada sebagai majlis ilmu bagi kita eh. Maklumlah pagi ni kalau tak ada circle of action majlis ilmu ni, kadang-kadang kita pun tidur balik. So pagi-pagi taharakun wa nasakun, maknanya dah pagi dah maknanya dah apa apa dah okey eh. Okey, tadarus secara video call boleh ke? Boleh. Okey, video call ke apa ke, faham dulu maksud tadarus, okey. Dalam bahasa Arab, darasa maksudnya belajar. Darasa maksudnya belajar. Tadarusa saling belajar. Nah, saling belajar maksudnya okey, saya baca, awak dengar. Kalau saya salah, awak betulkan. Awak baca, saya dengar. Kalau awak tersalah, saya betulkan. Itu tadarus. Tadarus ni istilah untuk kita saling belajar. So, sebab tu kita tak harus kat handphone ke, dekat dengan ahli keluarga ke, apa ke, tak ada masalah, boleh. Sebab kita saling belajar. Itu tak ada harus. Okay? Saya dah banyak kali tulis soalan tapi saya tak baca lagi. Itu saya kata minta maaf. Kadang-kadang saya menghuraikan, tiba-tiba soalan masuk, kadang-kadang terlepas. Eh. Okay, cuba INH ni, apa nak sebut ni. Inci ke, apa ni, inah ke, apa tu. Mau tanya lagi? Salam Jumaat, salam Jumaat, salam Jumaat semua. Eh. Cuma pertama bulan Ramadan. Eh. Bila kau terbaik nak baca Al-Ma'thurat, tak ada masalah. Pagi sekali, petang sekali. Kan? Berseri Ustaz Mokir pagi ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Saya nak cerita rahsia. Apakah rasa seri muka? Di hujung ni kita kongsikan, insyaAllah. Okay, INH ya. Sekarang Ustaz, saya ada masalah sikit dalam pelajaran, susah memahami, faham, susah nak hafal, dan saya mudah lupa dengan apa yang saya belajar. Okay. Pertama sekali, kekuatan otak tak sama. Masalah kita apabila kita membandingkan orang dengan kita dengan orang lain. Ada orang yang memang mudah menghafal, tapi dia susah nak faham. Ada orang kefahaman tinggi, susah nak hafal. Dia satu benda tu difaham, tapi untuk menghafal dia susah. Orang tak sama. So jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kan? Nanti kita takkan mendapat apa-apa kebahagiaan. Sebab apa? Kita rasa macam kita dah jadi orang lain. Orang tak sama. So kalau kita tak dikurniakan kemampuan untuk menghafal, mana usaha kita kena lebih sikit lah. Usaha kita kena lebih sikit. Okay, so jadi maknanya tak macam orang kita tahu, dia ni sekejap boleh hafal, aku ni memang bodoh. Jangan cakap ke diri bodoh tak. Maknanya kena lebih sikit. Kan? Apa kesudahan buku tu? Nak tahu bahas apa kesudahan buku Ustaz tu? Nak bahas ke di sini. Nanti kalau saya terbit boleh beli. Okay, so kesudahan buku tu, direction buku tu sebenarnya saya nak cerita. Maksudnya bidang-bidang ustaz kita tu yang kita nak tahu hukum dia. Kemudian kita nak cerita mengenai ada keadaan-keadaan tak boleh kita nak ambil pandangan ustaz ni. Contoh katakan tadi lah, dia tengah rushing, dia tengah sibuk, keadaan mungkin tengah lapar, atau tengah lapar pun ustaz tu tengah nak makan, ustaz saya ada masalah lah. Contoh kan, maknanya biarkan dia habis makan dulu baru boleh tanya. Ada beberapa keadaan kan? Yang boleh maknanya kita bertanya dan sebagainya. Okey, kalau kita dah solat witir lepas tarawih, boleh ke solat tahajud? Boleh, tak ada masalah. Benda pandangan fiqah, okey gini, main eh. Main dalam hukum ni pertama sekali memang kena belajar eh. Tapi main dia adalah wa ma ataakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa daripada Rasul kita ambil, pegang. Apa yang Nabi tegah, maka kita tinggalkan. Okay. Ada khilaf. Kita dah solat witir. Tak boleh buat witir lagi apa semua. Ada tak Nabi tegah benda itu? Kalau Nabi tak tegah, buatlah. Benda itu benda baik. Kan? Khilaf-khilaf ni semua adalah berdasarkan dua-dua dalil yang kuat. Tapi kita nak tengok, ada tak Nabi tegah benda ni? Kan? Sebab kalau kita nak bertegang urat pada dua-dua dalil ni kuat. Ustaz ni kata, witir sekali saja satu malam. Kalau kita dah buat lepas tarawih, maknanya kita tak boleh buat lagi. Ada ustaz kata, oi boleh buat juga. Sebab dia adalah penutup. Dua-dua dalil dia kuat.
So maksudnya, kalau kita nak bergaduh, bertegang urat dengan benda tu, maksudnya dia tak habis. So jadi, pegang pada ayat, wa ma'atakumu rasul fakhudhu, daripada Nabi kau ambil. Mana ada tak hadis dia, dalilah ada, ada. Okey, ini khilaf ni, ada tak Nabi larang? Wa manahakum anhu fantahu. Kalau Nabi larang, tak boleh buat. Tapi kalau Nabi tak larang, buatlah, tak ada masalah. Khilaf, memang banyak khilaf. Kita pun pening. Nanti kalau saya kata, kalau saya jawab semata-mata soalan fiqh itu saja, nanti pening. Ustaz tu kata lain, ustaz tu kata lain. Maknanya kita kena faham juga main. Macam mana suatu hukum tu dikeluarkan. Dan kenapa ustaz tu berkata begini, kenapa ustaz begini, kata begini. Dalil tu memang dua-dua kuat. Jadi maknanya, kita yang pening nak buat, buat. Ada tak Nabi larang? Nabi tak larang? Buat. Tak ada masalah. Okay? Okay, so jadi apa lagi perkongsian-perkongsian yang menarik pada hari ini. Okay, so kita sedang bincang circle of action. Jadi mana banyakkan amalan bulan Ramadan ni, sebab apa yang kita buat, apa pun kita buat, maksudnya semua maknanya digandakan pahala bulan Ramadan. Dan belum tentu Ramadan tahun depan kita dapat jumpa lagi. Mudah-mudahan jumpa berapa ramai pada hari ini, kawan-kawan sekeliling kita, saudara kita yang rapat dan sebagainya, tak sempat nak bertemu Ramadan tahun depan. Itu kadang-kadang kita pun sedih, kita pun tak tahu apa keadaan kita, kan? Okey, sementara tu, sambil-sambil. Ini Ramadan pertama, hari Jumaat pula tu. Okey, dalam hari Jumaat, ada 12 peruntukan doa mustajab. Ini setiap hari Jumaat Jadi setiap hari Jumaat ada 12 waktu mustajab doa. Apa beza doa mustajab dengan doa makbul? Beza makbul Allah terima. Tapi bila Allah nak bagi, wallahu'alam. Ada orang, ya Allah, ya Allah, tolonglah Tuhan. Jadikanlah aku jutawan, ya Allah, tolonglah, amin. Ya Rabb, makbulkanlah doaku. Allah makbulkan. Jadi jutawan. Tapi bila, wallahu'alam. Datang umur 70 tahun tu baru jadi jutawan. Itu pun sebab jatuh dapat claim insurans. Jadi jutawan juga tapi jauh dari itu, kan. Doa mustajab on the spot Allah bagi. Jadi dalam hari Jumaat, terutama bulan Ramadan, kan, hari Jumaat maksudnya ada 12 waktu mustajab. Bila waktu itu Allah sembunyikan. Sebab itu dalam bulan Ramadan banyakkan berdoa. Kan, bulan Ramadan, dan terutamanya hari Jumaat. Sebab dalam hadis ada 12 waktu mustajab. Maknanya kita tak tahu bila. Saya nak cerita sedikit pengalaman. Saya selalu cerita bab ni untuk merangsang kita berdoa. Ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah lagi kaya pengalaman daripada saya. Satu hari, ada satu sekolah agama. Sekolah agama ni datang jumpa saya. Biasa kadang-kadang sekolah agama ni kan susah, kan, daif, kan. Kata, ustaz, tolonglah tanya-tanyakan. Ada tak siapa-siapa nak derma kat sekolah agama ni, ustaz? Dia jumpa saya hari Selasa waktu tu. Saya ingat lagi. Ini cerita lama, 15 tahun lepas. Saya dekat 20 tahun lepas. Ustaz, boleh tak ustaz? Boleh tak? Bantulah sekolah agama. Saya kata, berapa ustaz keperluannya? Ada gaji tertunggak, ada sewa tertunggak, apa semua. Semua sekitar 10,000, ustaz. Saya kata, insyaAllah lah, nanti saya tanya-tanyakan. Nanti kalau saya tanya-tanyakan. Dia jumpa saya hari Jumaat, hari Selasa. Okay? Selasa, Rabu, Kamis malam Jumaat. Okey. Kamis malam Jumaat, waktu tu saya ada ceramah di Kelang. Habis ceramah, penganjur minta saya solat hajat. Saya berkata, ada hajat apa-apa ke? Tak ada, Ustaz. Saja je. Pimpinlah solat hajat, Ustaz. Ayah. Okey. Jadi, ketika sujud akhir, saya kata, ya Allah, malam ni Tuhan, aku tak nak minta apa-apa. Aku minta satu benda je, Allah. Satu benda je aku minta. Satu benda je, Allah. Tolonglah sekolah agama ni, Allah. Tolonglah sekolah agama ni. Satu benda aku minta. Aku tak minta benda lain. Aku tak benda. Okey, habis. Pagi malam tu, esok paginya saya ada ceramah kat Shalam. Habis ceramah, satu orang kakak jumpa saya. Apa kakak ni kata? Ustaz, akak tak tahulah, ustaz. Hati akak ni, ustaz, nak derma mana-mana sekolah agama. Ustaz kenal tak mana sekolah agama, ustaz? Saya berkata, ada kak, insyaAllah. Saya tulis cek, ustaz. Nanti ustaz sampaikan. InsyaAllah. Dia pun tulis cek, masuk kat sampul. Saya berterima kasih, kak. Saya pun terus pergi ke sekolah agama tu. Sampai sekolah agama tu, jumpa ustaz tu. Saya kata, ustaz, maknanya saya ada orang bagi tadi. Ini sah, silakan saya serahkan, ustaz. Buka-buka, tengok-tengok. 10,000 sungguh. Saya kata, ya Allah, kalau aku tahu malam tadi tu waktu mustajab, Tuhan,
aku tak minta satu benda. Jadi waktu mustajab, Allah sembunyikan daripada kita. Ha tu, hari Jumaat dari 12 waktu mustajab. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan. So banyakkan berdoa, banyakkan berdoa, banyakkan berdoa. Ha, saya ada cerita mengenai dalam Hakim. Saya suka ulangkan benda ni sebab satu contoh macam mustajab doa tu kan. Ha, kita tak tahu, Allah sembunyikan. Kan? Ha, makbul Allah bagi. Bila wallahu alam. Ha, dan kadang-kadang cara Allah bagi itu itu atas ke maknanya hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita ada doa makbul, ada kita minta apa nama, kita minta A, Allah bagi A. Ada kita minta A, Allah bagi B. Ada saya pernah jumpa satu orang, dia minta apa, jadi jutawan. Dia kata, ustaz, saya ni ustaz umur 70 tahun lah ustaz. Saya daripada muda doa jadi jutawan ustaz. Tapi tak makbul, makbul ustaz. Dia kata, tuan, umur apa tadi ustaz? Umur 70 tahun dah ustaz. Badan sihat. Tapi badan sihat ustaz. Jantung semua sihat ustaz. Alhamdulillah saya kata. Alhamdulillah ya, saya kata alhamdulillah. Kawan-kawan tuan, kawan-kawan banyak ada padam ustaz. 70 tahun kawan-kawan banyak ada tak ada. Okey. So tuan, saya kata, tuan minta jadi jutawan, Allah bagi kesihatan. Kesihatan baik buat tuan. Dia berfikir, oh betul jugalah ustaz kan. Ha, jadi maknanya ada yang kita minta Allah bagi B, kan? Ha, makbul. Ada kita minta Allah bagi A, ada kita minta Allah bagi B. Dan lagi yang kita tak faham, kadang-kadang ada kita minta A, Allah bagi C. C tu jalan nak dapat A. Oh tu lagi tak faham. Nah, ni ada satu kisah kan. Ada satu budak kan, lelaki kan, dia umur dia waktu tu dah agak lanjut. Dia kata, ya Allah, aku ni Tuhan, aku tak kerti lah nak cari si soleh, ya Allah. Bagilah aku isi soleh, ya Allah. Ni berlaku kat Syalam, Masjid Syalam ni. Jadi hari tu habis dia berdoa, dia pun turun dekat Masjid Syalam tu ada runabout kan. Ya Allah, bagilah isi soleh, ya Allah. Jadikanlah aku isi soleh, berilah aku isi soleh, ya Allah. Tak tahu nak cari apa, tak tahu nak cari kat mana isi soleh tu. Kan? Turun-turun, datang minah rempit. Merempitnya, terlebih lep, langgar budak ni. Pum, aduh. Tangannya luka. Orang bawa dia ke hospital. Kan? Sampai di hospital, jahit luka dia kan. Dia terfikir tau, ya Allah, aku kan minta isi solehah, ya Allah. Kenapa minah rempit yang datang tu? Aku kan minta isi solehah. Kenapa minah rempit yang datang? Rupa-rupanya, yang jahit luka dia, yang rawat dia adalah satu orang doktor yang baru grad. Dia doktor tu maknanya apa, tengok dia ni bagus abang ni kan. Sakit pun maknanya bagus, mulutnya jaga, doa, solatnya pun jaga kan. Beberapa hari di hospital kan. Ketika sebelum discharge kan, doktor tu jumpa dia, doktor tu kata apa? Bang, nak tak jadi suami saya? Kadang-kadang minta A, Allah bagi C. Kita tak faham kenapa C. Rupanya C tu jalan nak dapat A. Ini Allah, hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa kita kan. Dan kita tak tahu waktu yang mustajab ya. So ini maknanya maknanya kita doa terutama hari Jumaat. Hari Jumaat macam ni banyakkan berdoa kan. Terutama bulan Ramadan lagi kan. Dan hari Jumaat ada 12 waktu mustajab doa. Kalau tak pun Allah makbulkan pun okey, alhamdulillah. Janji banyak berdoa. Okey, balik kepada cerita apa nama, circle of action kita tu. Hari ni kan, jodoh dengan doktor ni. Nasib baik tak merempit kan. Merempit. Okey, so maksudnya circle of action, banyakkan apa yang kita nak buat eh. Janji kita buat kan, janji kita membuat sesuatu benda yang bagus. Jangan tak buat langsung benda-benda amalan pada bulan Ramadan. Okey. Saya rasa setakat ni saja dulu. Saya lupa nak bagi apakah rahsia untuk muka berseri. Pertama sekali, hati kena selalu maafkan orang kan. Supaya apa? Supaya sebab kita ni kadang-kadang kita memaafkan orang ni, abang-abang, ayah-ayah, adik-adik sekalian kan, bukan untuk orang itu. Kadang-kadang kita rasa macam tak adil. Oh, dia buat aku macam-macam, aku kena senang-senang nak maafkan. No way, man! No way! Tapi sebenarnya,
Bila kita, kalau betul orang itu ada buat dosa dengan kita, untuk dosa dia terhapus, dia kena datang minta maaf kat kita dan kita memaafkan. Kalau dia tak minta maaf, tidak mudah-mudah, tidak semudah-mudah itu doa dia, maknanya dosa dia tidak dimaafkan. Tapi kalau tapi kita memaafkan orang lain, kita melepaskan bebanan hati kita sebenarnya. Sebab itu terlintas saja tak puas hati, ya Allah aku maafkan, ya Allah. Terlintas tak puas hati, ya Allah aku maafkan, ya Allah. Terlintas tak puas hati, ya Allah aku maafkan, ya Allah. Sebenarnya selalu maafkan orang, ya. Dan benda ini saya faham, bukan mudah. Dia bukan mudah, tapi tidak mustahil dan boleh diusahakan. Nah, so belajar. Itu benda yang pertama. Yang keduanya, iaitu dengan banyak berselawat. Selawat ini sebenarnya memberi ketenangan, kan? Dan maknanya maknanya Allah akan kurniakan kebaikan-kebaikan kepada kita tu, kan? So maksudnya selawat, kan? Itu antara benda yang untuk penyeri muka lah, kan? Selain bukan berselawat nak seri muka tau. Kelebihan Allah SWT bagi kita. Kita okay, bila kita membuat suatu amalan, ada dua benda yang Allah SWT akan bagi, kan? Pertama, Allah akan bagi pahala. Yang kedua, Allah bagi fadlah. Fadlah ni kelebihan, kan? Kita buat amalan untuk cari redha Allah SWT. Kita ikhlas buat Allah SWT redha. Tapi Allah akan bagi itu dua benda, kan? Kita tak minta pun Allah akan bagi dua benda. Satu, thawab, pahala. Yang kedua, fadlah. Fadlah ni mana? Kelebihan amalan. Kita tak minta pun Allah akan bagi benda itu. Bagaimana? Tapi jangan niat beramal tu kerana nak fadlah tu, nak kelebihan tu semata-mata. Kelebihan Allah akan bagi. Sebab apa? Kalau kita buat satu amalan kerana fadlah tu, kelebihan tu, takut-takut fadlah tu tak dapat, kita akan meninggalkan amalan tu. So selawat, 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 insyaAllah, insyaAllah muka akan bersedia. Itu antara kelebihan Allah SWT Allah bagi, kan? Kemudian kalau ambil wuduk, ambil wuduk ni bacalah doa, baca doa, kan? So maknanya taklah kita berjumpa ambil tu habis. Tak macam tu. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam kitab Imam Ghazali ada baca, ada ajar bacaan, ya. Ada ajar bacaan, contoh macam ketika baca buka, Allahumma bayyit wajhi yauma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh, ya Allah, serikanlah mukaku, ya Allah. Ketika ke mana serikanlah mukaku, ya Allah, ketika engkau menyirikan muka-muka dan engkau menghitamkan muka-muka. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Itu antara doa ketika ambil wuduk, eh. Jadi apabila kita baca doa, kita taklah tergesa-gesa tak ambil wuduk, basuh bzz habis, kan? Tak, maknanya kita akan baca pelan-pelan, kan? Alah ustaz, apa ulang ustaz? Tak faham, tak apa, tak naaf, tak hafal lah. Tak hafal bahasa Melayu pun tak apa. Bahasa Melayu pun tak apa. Allah Subhanahu Wa Taala dipuji pada setiap bahasa. Bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, berikanlah seri mukaku, ya Allah. Basuh tangan, bahasa dia ajar apa? Ya Allah, bagikanlah kitab amalan aku dengan tangan kanan, ya Allah. Ketika basuh rambut, ya Allah, peliharalah seluruh tubuh badan aku daripada api neraka, ya Allah. Ketika basuh kaki, ya Allah, kekalkanlah kaki ini di titian siratal mustaqim, ya Allah. Jadi maknanya, jadi kita membasuh dengan sama-sama baca doa, kan kita akan lebih teliti. Kan kita akan lebih teliti. Bahasa Melayu pun tak apa. Bahasa Melayu pun tak apa. Kan kita akan basuh lebih teliti. Kalau tak, kita membasuh mungkin dengan cepat-cepat. Cepat. Jadi kalau kita baca, ya Allah, berikanlah kitab nanti aku dengan kanan, ya Allah. Kan? Tapi jangan membazir air, ya. Jangan bazir air. Maknanya bazir air. Jadi kalau kita baca doa bahasa Melayu pun, menyebabkan kita boleh, kita faham, kita boleh berkhusyuk. Kan? Itu antara amalan-amalan yang tok-tok guru kita dulu ajar, Nabi SAW pun ajar, banyak-banyak doa, kan? Dan sebagainya. Itu insyaAllah. Boleh baca ayat-ayat Quran juga, kan? Atau boleh, ya Allah, serikan wajahku. Ketika ambil wuduk, kita memang dah semayang dah, dan memang ambil wuduk pun minta doa je, ya Allah, serikanlah wajahku, ya Allah, di mana, di mananya, itu pun okey. Allah, serikanlah wajahku, ya Allah, amalkan, kan? Tapi macam saya sebut tadi, jangan kita beramal satu benda kerana semata-mata nak fadlah. Fadlah tu kelebihan amalan. Takut apa? Basuh, tak putih-putih pun, tak seri pun, takut kita meninggalkan amalan tu. Malas aku berdoa. Maknanya jangan sebab tu. Allah akan bagi, ya. Allah akan bagi. Kadang-kadang ada orang yang dia biasa doa, kan. Oh, kita rasa macam tak seri-seri pun, tapi orang tengok macam berseri-seri.
Kan? Ah, itu kan, itu kan ada doa daripada daripada apa Sayyidina Ali, ya. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Allah, jadikanlah aku ni kecil di mata aku tapi besar di mata manusia. Nah, itu antara contoh doa Sayyidina Ali, ya. Ya Allah, jadikanlah aku kecil di mata aku, ya Allah, dan besar di mata manusia. Maknanya sekalipun kita ni hebat, tapi jangan kita rasa hebat. Kan? Maknanya jangan kita berasa hebat. Biarlah kita kecil di mata kita. Orang lain tengok kita besar tak apa, tapi kita kecil di mata kita. Okey, setakat ni tiga amalan tu. Hati selalu maafkan orang. Kan? Bila kita hati kita ni tenang, kita memaafkan orang, kan? Maka terpancar keserian tu pada wajah tu. Cuba hati ni penuh dengan dendam, dengan tak puas hati, kan untuk apa jadi muka kita? Kan gini. Muka kita jadi kerut, tak puas hati, tengok ni jeling, mata terbeliak gitu. Dengan terbeliak macam tu, kan. Jadi maksudnya hati tu sedang maafkan. Saya faham bukan mudah, tapi tidak mustahil dan boleh diusahakan, kan? Betul. Jadi setiap kali teringat, tak guna punya lelaki menipu sekarang ni. Menipu ni, kamu ke kita di kot. Menipu ni. Tapi setiap kali menipu, ya Allah, aku maafkan, ya Allah. Aku maafkan dia. Dan bimbinglah dia, ya Allah. Kan lebih tenang lagi. Kan? Setiap kali teringat, ya Allah, maafkanlah, ya Allah. Memaafkan dan melupakan dua benda berbeza. Memaafkan dan melupakan dua benda berbeza. Eh? Jadi ada orang kadang-kadang, saya maafkan tapi tak lupa. Ya, itu kemanusiaan. Islam tak nafi kemanusiaan. Kita bukan robot, kita bukan saya sebut, kita bukan telefon yang ada button delete, tak suka nyet hilang terus, eh, maknanya kita bukan komputer, eh. Manusia ni dia ada teringat dan sebagainya. Itu ujian bagi manusia tu. Ya Allah nak tengok, okey, fa'fu anhum, Allah SWT sebut. Maknanya maafkanlah mereka. Boleh tak kita nak memaafkan? Kan? Itu maknanya itu ujian buat kita tu. Okey, sekian saja insya-Allah. Insya-Allah kalau ada ke lapangan, saya akan buat live malam sekali, pagi sekali, untuk lebih kebaikan kepada kita. Dan bulan Ramadan ni mungkin kalau lapang aja, saya akan buat live. Lapang aja buat live. Buat live je lapang. Lapang aja buat live. InsyaAllah. Banyakkan majlis ilmu, kan, sebab dengan majlis ilmu tu sebenarnya kita tak boleh nak pergi ke Mekah. Kita tak boleh nak pergi ke Raudah, kan? Tapi kita lupa Raudah tu ada kembar dia. Mana kembar Raudah? Kembar Raudah di mana-mana tempat yang ada majlis ilmu. Masa kita buat hari majlis ilmu ini adalah Raudah kita sebenarnya. Maksud Raudah tu taman-taman di antara taman-taman syurga. Dan taman syurga tu maksudnya apa? Banyaknya malaikat yang akan bersama-sama kita tu. Jadi kita kadang sedih, sekarang tak boleh nak pergi umrah, tak boleh nak pergi haji. Allah rindu dekat Mekah, rindu dekat Madinah, ada Raudah, ada tempat-tempat mustajab, kan? Tapi kita lupa. Sebenarnya benda mustajab ada kat keliling kita aje. Kan? Benda mustajab ni ada kat keliling kita aje. Kita buat majlis ilmu macam ini, tuan-tuan, ibu-ibu duduk kat rumah, kan, sambil buat apa sekalipun, mungkin sambil baring, kan, mungkin sambil terlap tengok sayur, kan. Tapi itulah Raudah kita, kan. Banyak malaikat kat situ, kan. Jadi jam berapa pagi, saya tak decide lagi betul-betul. Tapi kalau malam tu, sekarang dah pukul 10 lah, eh. Jadi lepas isyak je terus terawih, saya akan buat perkongsian pukul 10 malam. Kalau pagi nanti mungkin dalam pukul 8:30 lah, ya. Kalau pukul 9 tu semua dah tidur. Ni sementara kita tak nak jaga mata, jangan tidur lepas subuh. Maknanya 8:30 lah, insyaAllah, macam tu, ya. Okey, kita punya IG telah memberi sign bahawa kita ada baki 2 minit lagi. Kita akhir dengan doa, insyaAllah. Jangan lupa follow IG Ustaz Amin, kan? Ustaz Amin Official. Begitu juga dengan subscribe YouTube saya, Ustaz Amin, kan? Banyak perkongsian-perkongsian yang baik, insyaAllah, eh? Okey, sekian. Aku luka ulima sami itu masyafirullah liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Dan manfaatkanlah ilmu yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Bimbinglah hati kami, ya Allah. Berkatilah kami pada bulan Ramadan, ya Allah. Berkatilah kami pada bulan Ramadan, ya Allah. Berkatilah kami pada bulan Ramadan ini, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana
Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita akhiri tasbih kafarah. Lebih sebab sama-sama sebab baki 30 saat lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.